Halo, what's up kawan-kawanku semuanya, kembali lagi di GMA YouTube Channel. Kali ini saya sedang berada di salah satu desa, tepatnya di kota Sumedang. Dan malam ini saya ditemani oleh teman-teman saya ya. Kita bakalan berburu malam mencari ikan di area persawahan. Oke, langsung saja kita eksekusi tempatnya men, let's go! Sekarang saya udah di persawahan ya, jadi kita mencari ikannya itu mencar. Bentar, kok kayak lele ya? Oh iya bener, lele. Lele men, lele, sikat aja nih, sikat. Bismillahirrohmanirrohim. Pelan-pelan ya. Satu, dua, tiga. Aduh. Licin, uy. Aduh, kepaksa ini lah. Langsung nih, harus masuk nih. Adiuk, uy. Aduh. Jangan jauh-jauh. Pasti kena. Aduh. Buset, lincah banget, euy. Nah, 1 2 3. Kep. Aduh, takut kepatil, euy. Sabar-sabar ya, sabar sayang ya. Kep. Aduh. Nah, kena kan. Aduh. Patil, men. Patil, cuy, kena tangan. Nah. Kep. Nice people. Akhirnya kita telah mendapatkan satu ekor lele. Satu. Dua. Tuh. Oke guys, kita masih mencarinya. Astagfirullahaladzim. Tiko sewat guys. Kepleset. Sialan. Aduh. Nah. Ada nih men. Ada. Aduh. Lincah pisan euy. Aduh, sini, slow ya. Tenang. Harus tenang, tarik napas dalam-dalam. Kep. Aduh, buset, lincah banget, cuy. Aduh. Aduh, mana pencahayaannya? Nah. Aduh, mana nih? Oh, ini. Kena, bismillahirrahmanirrahim. Kep. Kena juga guys, 2 poin. Akhirnya kita menang 2 ekor lele, men. Mantap guys. Oke, sip. Kita ambil aja. Saya masih nggak nyangka ya, ternyata di pesawahan ini tuh banyak banget ikan lelenya. Oke, langsung saja kita amankan terlebih dahulu. Karena bisa saja lele ini kabur secara tiba-tiba, men. Ternyata banyak banget lelenya ya. Aduh. Matil. Mana, uy? Aduh. Iya, ini leur, uy. Susah banget, uy. Agak licin nih lele tuh. Kepitan. Si matil, Bang. Harus hati-hati banget nangkepnya karena kita bisa saja terluka oleh patilnya, men. Akhirnya kita telah mendapatkan guys, 3 ekor lagi, lele. Uy. Wah. Ini mau urut-urut, uy. Bared. Buka luka, men. Ayo, Bang. Itu bisa hirup gitu. Oke teman-teman, kita langsung amankan dulu aja ya. Oke. Nice. Kita panen lele. Sip. Nah guys, di sini ada lagi. Guys. Kecil-kecil tapi lincah sekali ya pribadi. Kena lu. Nah, dia malah masuk ke bolongan bekas kaki nih. Kena. Mantep. Menang lagi, men. Cuy. Dapat lagi, guys. Gokil. Sikat. Enakan lele jumbo.
Mantap cuy. Dan pokoknya aw nyapit guys. Aw galak emang galak tuh. Tuh galak. Ada galak nih guys tuh. Nyapit cuy. Nyapit cuy. Oke guys, kita ganti spot lagi ke pesawahan sebelah. Nah, di sini ada yang gede, men. Sini kita menemukan lele yang ada yang gede. Ada yang gede nih. Lihat. Tuh. Wah, gokil sawah nih pesawahan. Tata nunggu dia, nunggu dia. Tuh, jumbo cuy. Wish. Mau mati loh dia, guys. Dia mencoba untuk mematilku, teman-teman. Lah, kok jadi kecil? Wow, di sini rupanya kamu ya. Nah, di sini ada main satu nih. Lagi nangkring dia. Bismillah, kem. Kena cuy. Gede, Den. Mantap nih. Anak kenalnya jumbo, guys. Anakan lele jumbo. Ini gede tuh. Dorsalna oge imah menang ngereutan. Mantap men. Gokil. Hey guys, nih. Ada ya satu ikan lele. Kita langsung saja eksekusi. The real tangan dewa guys. Aduh, sendal malas banget baru nyikat padahal. Kill cuy. Oke teman-teman, jadi inilah hasil berburu kita selama ya perkiraan 2 jam 3 jaman sih, gila capek banget. Nah, di sini kita juga mendapatkan ikan cana limbata. Di mana ikan cana ini asli perairan Indonesia, sekarang tuh lagi emang benar-benar booming ya, banyak sekali kontesnya tuh. Dari warnanya juga cantik sekali, tidak kalah cantik dari negara-negara lainnya. Gokil. Nih, lihat ikan cana limbata. Cantik banget warnanya, men. Andrau. Mana ada? Andrau, Mare. Andrau di sawah. Andrau di sawah. Oke. Gimana kesan-kesannya? Yes, mantap. Nih. Cana limbata asli perairan Indonesia ini. Bakal itu Sumedang. Nah, jadi si ikan cana ini niatnya kita bakalan pelihara, kita bakalan treatment juga. Karena apa? Sekarang banyak sekali kontes-kontes untuk ikan cana. Mau cana lokal ataupun cana luar, banyak sekali sekarang untuk kontes-kontesnya. Dan harganya pun sangat menarik karena banyak sekali peminatnya dari komunitas ikan-ikan predator ataupun kolektor ikan predator.
kesan-kesannya Jo. Mantap. Gimana Iqbal? Dan juga cantik guys. Hasilnya gimana tapi? Oke teman-temanku semuanya, mungkin cukup video kali ini. Lumayan cukup melelahkan ya, tapi hasilnya pun sangat memuaskan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye!